رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين حكاية في الاعتراض عن الأولياء عن بعضهم أنه ذهب لزيارة رجل من الأولياء العارفين ولما وصل إليه سمعه يقول في تذكيره يذن الناس بخيراً وإني لشر الناس إن لم تعفوا عني ولا حنفي في قوله لشر الناس فقرأها بضم السين فقال ذلك زائر خابت السفرة ورجع إلى بلده ثم سمع الناس يكثرون سنة على ذلك الرجل وأنه من كبار العارفين المسلكين للمريدين فرجع إليه وأحسن الظن به ولما وصل إليه سمعه ينشد ذلك البيت بعينه ويقول يذن الناس بي خيرا وإني لشر الناس فقرأها بكسر السين

atau menyangkal Aulia protes kepada para Aulia dari sebagian orang pernah berangkat pergi untuk menziarahi seseorang yang dikenal kewaliannya kearifannya sudah terbukti kewalian orang tersebut yang akan didatangi. ilaihi ketika orang yang datang dari kota lain untuk kewali tersebut sampai ia mendengarkan wali tersebut berkata di dalam mau ibahnya di dalam mengingatkan menasihati orang. Dalam mengingatkan dan menasihati orang Si wali tersebut Menyebutkan sebuah syair Yang mengatakan nasu bi Orang-orang menyangka tentang aku kebaikan Jadi orang menganggap aku baik Wa ini Dan sesungguhnya aku Lasharun nasi Lasharun nasu Nah, lasharun nasu sesungguhnya aku la nasu in lam ta'fu ani jika kamu tidak memaafkan aku ini berkata kepada Allah di seorang aulia bermunajat bermukhotoba tentang dirinya kepada Allah orang-orang ini nggak tahu aku sehingga mereka menganggap aku baik Padahal aku ini orang yang terburuk Jika engkau tidak memaafkan aku ya Allah Tapi dalam ilmu nahwu Sebetulnya yang diucapkan wali tadi itu salah Kenapa? Ia membacanya Lasharun nasu Mestinya Lasharun nasi Mestinya Tapi dibaca Lasharun nasu Akhirnya si yang ziarah tadi ini yang datang dari jauh berkata, khabatis safrah waraja ila Katanya dia sia-sia bepergian ini, perjalanan ini. Kenapa? Wali itu kan alim. Tahu ya? Wali itu alim. Bukan bodoh, alim, amil. Kalau ada orang nggak alim, cuma menang amal, nggak mungkin jadi wali. Menang amal nggak alim, nggak mungkin jadi wali. Tapi kalau dia alim, amil, bisa jadi wali. Nah, karena itu jangan ikut-ikutan dengan orang yang lain harus tampil beda belajar sama nggak belajar ikut pengajian sama nggak ikut pengajian itu harus beda dengan yang nggak ikut lah kalau podo apa bedanya kemantenan dua acara kemantenan podo ambil sing nggak tahu pengajian lagi opo kan melu pengajian, Oke, melu pengajian? Hmm. sama menyamakan dengan masyarakat keluarganya meninggal sama dengan masyarakat apa bedanya kamu belajar, kamu mengetahui ilmunya. Apa bedanya? Wangku wong ngomong jarno wong ngomong, duit sangke macam kok. Lah baru kamu orang-orang orang ngomong orang ngomong, biarkan dia ngomong. dia dia punya mulut kok. Seperti kamu punya mulut, kamu bisa bicara, dia bisa bicara. Terus dia mau berbicara apa? Ada aturannya tak? Tidak boleh berbicara a i u dan lain-lain sebagainya. Bicaranya hanya atau indah masing-masing memiliki aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu kebaikan lakukan, kalau keburukan tinggalkan. Orang mau berbicara buruk, biarkan itu urusannya dia. Harus beda. Enggak boleh sama. Ikut taklim sama enggak ikut taklim bodoh. Faedahnya apa? Lah, katanya orang ini khabati sia-sia perjalanan ini datang dari kota lain zaman dulu apalagi kalau sekarang mungkin kita naik mobil aja dengan AC dan nyaman kita kalau merasa cegek aduh merasa rugi semuanya sudah mengeluarkan bensin waktu dan lain, -lain sebagainya pasti seperti itu nah, ini perjalanan zaman dulu safra katanya aduh sia-sia perjalanan ini kenapa mendengarkan si wali tadi itu ketika melafatkan secara ilmu nahunya salah wa ini nasu dianggapnya ah bukan kalau dia wali dia pasti alim lah ini hal yang kecil menurut orang yang ziarah tadi itu salah dia pulang dia waraja ila baladi pulang Ketika sampai di daerahnya Wah orang-orang daerahnya ini Banyak yang memuji dia Jadi orang-orang yang di daerahnya ini Memuji wali tadi itu Wali ini Masya Allah Wali ini, ini, itu dan yang lain-lain Sebagainya termasuk Aulia yang memiliki kedudukan yang tinggi dan yang lain. Sebagainya akhirnya kembali lagi. Ini orang ke wali tersebut berangkat lagi, dirubah mindsetnya, pikirannya, prasangkanya dirubah. Harus nonton ketika sampai kembali lagi mengucapkan bait syair yang sama si wali tadi ini. Ketika orang itu datang mengucapkan bait yang sama dengan mengatakan ya zununa subi khairan wa inni la syarun nas. Wa inni la syarun nasi. wa inni la syarun nasi. nasi. Kalau tadi la syarun nasu. Ini dibaca wa inni la syarun nasi dibaca dengan kasroh sinnya dengan menoleh kepada orang yang berziarah wah inilah syarun nasi nah, tadi kan dia menganggap siwa ini nggak ngerti tentang apa-apa bacanya salah sehingga yang semestinya di di domah lah ketika dia pulang orang kampungnya atau orang daerahnya cerita ini wali gini 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 ingin balik dia merubah prasangkanya mindsetnya datang lagi ketika datang lagi subhanallah dibacakan bed sama memang terkadang mereka itu para aulia ketika orang yang sama datang ya orang yang sama datang khususnya sering terjadi seperti itu selama datang dan yang tadinya dia berprasangka buruk ketika datang lagi dirubah prasangkanya mereka dengan apa yang disampaikan mungkin penyampaiannya sama tapi dengan memandang dan mengisyaratkan kepada dia sehingga dia mengerti yang dimaksud adalah dia nah, seperti hal ini ya nah, ini orang bika bika akhirnya katanya wali tersebut eh hey, fulan ya, domahnya pergi sudah, datang kasronya, datang kasronya tadi kan lasaruna nasu, ya. pergi sudah domahnya sekarang gak datang kasrohnya lasaruna si datang kasrohnya, ya. jadi bukan dia nggak ngerti, bukan dia nggak tahu, sengaja ada orang yang dilihat kurang baik. Lah untuk merubah dia terkadang ditunjukkan kekurangan yang nantinya akan merubah dia. Nah, itu cara triknya mereka para aulia. Nah, terkadang memang sengaja dibuat seperti itu untuk menunjukkan orang tersebut bahwa yang dihadapinya itu bukan orang biasa. Dengan tapi yang wali tadi itu menunjukkan seakan-akan kekurangan dalam dirinya. Ketika kembali baru ditunjukkan kesempurnaannya ya, dan ditontonkan kepada dia apa yang terjadi. Padahal nggak ada yang cerita kepada dia, nggak ada yang cerita ke wali tersebut. Ini orang gini 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 nggak. Dia datang juga nggak ngomong ke orang-orang, cuma datang lihat seperti itu dia nganggap waduh perjalanan yang rugi ini. Ya, ternyata, tapi ketika dia kembali nah, baru tahu dia, ya, baru mengerti. Ya, seperti yang terjadi kepada Imam Ali Zainal Abidin ketika dicaci orang, dihina orang, dituduh mengambil barangnya dan lain sebagainya, ya. menganggap dirinya bersalah. Iya, maaf maaf, aku, aku ganti. Padahal nggak ngambil. Orang itu sudah wah, 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 wah. Nah, Ketika kembali ke rumahnya, akhirnya apa? Tahu bahwa nggak salah. Baru orang itu tahu bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Seperti itu yang terjadi kepada Zakarul Habib Ahmad bin Umar bin Sumit Gistot al-Syeikh Ahmad bin Hajar Fima yunggal anuhina abara wa ma'ahu talamidatuh Ala Syekh al-Majdub al-Farghani Wa huwa jalisun ala masbalah Fakatara bi khatir al ibn Hajar Gawlu ba'dihim Mattakhadallah min walihin jahil فكشفه الفرغاني وقال لو اتخذني على رغم أنفك فحصل بعد ذلك على الشيخ ابن حجر في أظن بعض نسيان لما يعلم فشك ذلك إلى العلماء فلم يدل له أحد منهم على شيء حتى أتى إلى بعضهم فأخبره بالقصة ثم له لو اعتذر إلى الشيخ الفرغاني ويصل له الشفاء فاعتذر إليه فرضي عنه ومر بذبح ذيك معروف وقال له عد علمك إلا في حوصلة الديك أو كما قال Diceritakan oleh Al Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, cerita Al-Imam Syekh Ahmad bin Hajar tentang yang terjadi kepada beliau, Al-Imam Ahmad bin Hajar, bersama murid-muridnya. Saat itu, Imam ibn Hajar bersama murid-muridnya melewati atau datang kepada imam. Al-Farghani Imam Farghani ini dikenal Wali Majdub Wali Majdub ini Wali yang bertingkah Tidak semestinya ya, Tidak semestinya Tapi sekarang ini orang yang tidak bertingkah Tidak semestinya Itu gampang di Majidub Padahal orang Edan ya, Ini Wiki Majdub Padahal orang Edan Dibilang Majdub beda majtub dengan Edan itu beda ya beda ada yang majtub Edan ada yang majtub wali nah yang majtub Edan itu berarti dia menggunakan magom yang tinggi untuk permainan itu terjadi bukan nggak terjadi nah ini beda wali majtub ini tingkahnya itu bukan dibuat-buat kalau yang edan itu dibuat-buat nggak mandi dibuat-buat nggak ganti pakaiannya dibuat-buat kalau walimah majidub itu nggak dibuat-buat ya orangnya seperti itu orangnya seperti itu kalau nggak mandi nggak mandi kalau nggak ganti nggak ganti nggak dibuat-buat memang seperti itu <tuh> lah imam farqani ini dikenal walimah majidub imam ibnu hajar lewat bersama murid-muridnya Nah, ketika itu Imam fargani duduk di atas sampah tumpukan sampah duduk tempat sampah. Hajar jahil terlintas dalam hatinya Imam ibn Hajar perkataan ulama Allah itu tidak akan mengangkat seorang wali dan ia adalah orang yang bodoh. Nah, tidak ada wali yang dilantik bodoh oleh Allah. Katanya Imam Farghani di kasaf ini nah, dibuka apa yang ada dalam pikiran Imam Ibnu Hajar dibuka padahal Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam hatinya dalam dirinya Allah tidak melantik seorang wali yang bodoh nah, katanya Imam Farghani ittakhadhani ala ragmi anfik gelem Allah ngangkat aku tadi wali nah, dia ngomong loh ini Imam Ibnu Hajar dalam hati Imam Farghani mengamang kamu mau nggak mau Allah menjadikan aku walinya. Padahal tak ngomong dalam hati apa yang di dalam hatinya Imam Hajar dibaca oleh Imam Farghani. Akhirnya karena sebab itu Imam Ibnu Hajar ini ya, melupakan sebagian masalah yang ia, ia yang ia ketahui yang ia pahami. Jadi ada masalah-masalah dalam ilmu yang dimiliki Imam Ibnu Hajar ini hilang. Seperti terhapus. nggak semua, sebagian. Sebagian seperti terhapus, hilang. Akhirnya Imam Ibnu Hajar datang ke ulama. Datang ke ulama ini ulama itu mengeluh tentang yang hilang, hilang ibarat memori itu kena virus diinget-inget gak inget seperti kereset sudah, hilang ngeluh imam ibn hajar kesana ke sini. dan tidak ada satupun daripada mereka yang menunjukkan untuk dapat mengembalikan apa yang dilupakan sehingga datang ke salah satu dari mereka jadi banyak ulama yang didatangi datang ke salah satu ulama diceritakan yang terjadi akhirnya katanya ulama tersebut minta maaf kepada Imam Al-Farghani insyaallah kamu akan mendapatkan kembali apa yang hilang darimu datang minta maaf minta maaf loi kemudian diperintahkan Al-Imam Al Farghani untuk menyembelih ayam jago nah. Setelah menyembah ayam jago katanya Imam Farghani, "At ilmu illa fi hausalat dik." Ya. Ilmumu masih dan ilmumu ada di ya. Apa? Di kerongkongannya ini ayam nih. Ya, di dalamnya ayam ini ilmumu. Ya, jadi kesimpan di sini ilmumu ini. Artinya apa? Di kayak di tarik ilmunya di melompok nah, gitu. Ya ilmu mono Ya. Jadi ibaratnya macam-macam. Ya. ilmu ilmumu ilang jiki ya itu kepada para aulia ya kepada para aulia la يفتح ala rajulin wa in balagha ma balag min حتى hatta yajma'u bi rajulin min ahli al-batin كان al imam sya'rani imam sya'rani alafu kitabin ala, ala yaman اشتهر بين الناس أنه ولي فخطر في قلبه أنه ما اتخذ الله من جاهل وكان قد تزوج امرأة جديدة اسمها زينب وكان يلاعبها مرة ويحملها على ظهره فلما أصبح ومر بالإسكاف خطر في قلبه ما خطر فقال له الإسكاف قف يا حمار زينب كشف اسم زوجتي وما وقع معها Fatalah basharani ayat Allah mamin wasallam dal iskaf ale ayarmi ajam jami aku tu bihi fina hari naik nil farama imtithalan li amrihi au mahaza makna Allah itu tidak akan membukakan kepada seseorang membukakan pintu makrifat pintu keilmuan dan yang lain sebagainya ke, sekalipun ia memahami banyak ilmu banyak kitab Ya, Macam-macamnya ilmu banyak ia pahami. Luar biasa sudah dari ilmu yang paling kecil sampai ilmu yang paling besar, yang paling sedikit sampai paling banyak. Mengerti, dia ya. tapi tidak akan dibukakan oleh Allah lebih daripada itu. Semuanya kecuali ia dikumpulkan oleh Allah dengan ahlul batin. Nah, ahlul batin ini aulia, kecuali dia dikumpulkan. Ditemankan oleh Allah kepada para Aulia, sehingga diceritakan Imam Sa'roni. Imam Sa'roni ini memiliki karangan ribuan kitab. Ribuan kitab enggak, Imam Sa'roni ini belajar kepada gurunya ribuan kitab. Bayangkan ya, Imam Sa'roni belajar kepada gurunya ribuan kitab, jadi alafu kitab seribu kitab atau ribuan kitab yang dipelajari oleh Imam Syahrani kepada gurunya pada suatu hari lewat pasar ada tukang sepatu ini kata eh, mungkin tukang sepatu itu namanya Imam Ali Al-Khawas nah, Imam Ali Al-Khawas ini dikenal bahwa beliau adalah wali dikenal bahwa beliau adalah wali terlintas dalam hatinya Imam Sya'roni seperti yang terlintas dalam hatinya Imam Ibnu Hajar Allah tidak pernah melantik seorang wali kecuali dia adalah alim lah Imam Sya'roni ini baru menikah dengan seorang perempuan namanya Zainab lah kadang Imam Sya'roni ini bergurau dengan Zainab kadang Zainab itu nah, naik di atas punggungnya Imam Sya'roni Ya, bermain lah ya, kalau bahasa suami istri romantis ya, digendong naik di atas punggungnya ya. Wah, akhirnya pada uh, di hari berikutnya lewat lagi Imam Sarani di hadapan tukang sepatu tadi atau Imam Ali Al-Khawas terlintas lagi dalam hatinya Imam Sarani Allah tidak mengangkat seorang wali kecuali dia alim nggak mungkin yang bodoh ya. katanya Imam Ali Al-Khawas atau tukang sepatu itu give ya Himar Zainab, mandek berhenti eh hey, keledainya Zainab diwara ya. keledainya Zainab ya. langsung disebutkan nama istrinya dan apa yang terjadi antara dia dan istrinya ditunggangi kan yang terjadi dicerit, disampaikan give ya himar zainab nama istrinya disebut padahal nggak tahu ini nggak kenal kemudian disebutkan perbuatan yang terjadi antara dia dengan istrinya yaitu ditunggangi oleh ya. akhirnya imam syaroni minta ingin belajar dengan dia ya. mau belajar dengan dia katanya tukang sepatu atau imam al khawas kalau kamu mau belajar lempar semua kitabmu di sungai Nil semua kitabmu ribuan kitab tadi itu suruh ngelemparkan suruh buang dilempar sama Mesaroni. ya mentaati perintahnya lah ini karena apa untuk dibukakan pintu ilmu pintu ma'rifah dan lain sebagainya kecuali kalau kita sudah kumpul deket duduk dengan ahlul batin bisa kalau enggak enggak sampai-sampai walaupun banyak ilmu yang kita pahami banyak ilmu yang kita pelajari banyak ilmu yang kita ketahui nggak akan mungkin bisa sampai kecuali kita duduk dengan ahlul batin baru bisa sampai nah, Allah Ilzam <tuh> Wasal husalama min daril futun la yadik fal yahun Allahul muqaddir wal alam syu'un yakun فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك واحسن في الذُّنُونَ لا يكثر همك ما قدر يكون لو علم وكيف قول ذي الحماك يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق

فَرِيضًا فَرِيضًا وَالشَّهْدُ حَرَامٌ وَالْقَنَاةُ رَاحَةٌ وَالطَّمَعُ جُنُونٌ لَا يَخْزُورُ هَمُّ مَا كُنْتَ تَرَيْكُونَ أَنْتَ وَالْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ أَبِي

الذي لغيرك لا يصل إليك والذي كسيم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقه والشرع المسون la yaksur hamuk ma kudir yakun syar'ul al-hadil bashir khatmil anbiya al-badril munir sallallahu alaihi ar-rabbul qadir Mari hisab amalat bil husun la yakthur hammu ma kudir yakun walhamdulillahirabbil alamin salatin ala sa'di makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Adada ma'lumatik wa midada kalimatik Kullama dhaqaraka wa dhaqaraka wa dhaqirun Wa fula wa dhikri lwa filun Allahumma salli afdala salatin ala sa'di makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma'lumatik wa midada kalimatik Kullama dhaqaraka wa dhaqaraka wa dhaqirun Wa fula wa dhikri lwa filun Allahumma

اللهم <applause> فعل ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فاكهنا وفاكه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل القدرين، وذكر ربي وفقنا وفقنا لما ترتدي كرما فئلا كرما وارزق كل حلالا دائما واهل اذكياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا ارزق لنا كل الشرور واقر بالرضا من كل وارض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلما. ونوفي رسول <سؤال> أكرم من صلاة الله <سؤال> تعالى. من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابٍ فيه الناس شفاء. وعلى الأهل الكرام وعلى سب المصابيح غرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارئ في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأسك الله وأحسن الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد <applause> مفتاح باب رحمة الله أدنى ماذا من الله صلاة وصلاة من دائمين بداوة ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم في حالاتي ومطلع, ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي في ديوان ساداتي واسلك نجاتي في, في حياتي ممتل. اللهم, ممتل. اللهم, ممتل. اللهم اني طامع في أطاق راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بسبيل سبيل هداك والهكني بأشياك اللهم سلني بمن يوصلني اليك واجمعني بمن يجمعني عليك وسلم الأعمال الصالحات ما يجيب زلفى لديك. صلى <applause> الله عليه وسلم محمد رسول الله إلى حضرة سنة رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وأهلهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وتابين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولراه من الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع في الكتب النافعة خصوصا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجوفي فأوزولي ما فوري ما شيخي ما بن ما بن ما ما الله <سؤال> من بدل بن أحمد سن بن بن أحمد سن المقدم محمد بن علي بن علوي الشاب من سكبا بن أبي سكران المخضر وإخوانه ما له عبد الله يدرس ابن أبي بكر العدني ما فخر الشيخ أبي بكر بن سليم وأخي بن سليم أحمد بن محمد الحبيب شيب شيب رحمة محمد الجبري والعرش ولا بن عابد الحسن والشيخ ما بن عبد بن عبد الرحمن بن عبد الله بارك الله بن